Hello guys, welcome back to my channel. Oke, setelah kita gacha Takenaka kemarin, kita lanjut coba push ya. Push pakai Takenaka di tower 320 guys. Kali ini kita lihat dulu kekuatan Takenaka, shieldnya jadi setebal apa, bisa nggak nahan serangan orang ini di awal ya. Tapi sih gue bisa bilang 50-50 sih ya. 580 di keduanya guys. Sekarat guys, aduh belum kuat guys. Masih berat guys, masih berat. Kalau di sini masih berat, beneran masih berat. Oke, bawa Hannibal kita ya guys, bawa Hannibal kita pasangi budget speed mau nggak mau. Dot G critical, jangan kita pakai ini ya, dot G ya, kita pakaikan speed. Speednya si ini ya, di fortitude Musashi pun pakai speed. Speed Takenaka speed dot G. Oke, speed. Kalau pakai ini di exchange cukup enggak ya? Cuman sampai level 7 guys. Coba dulu ya. Kita coba dulu bawa Hannibal ya. Biar bantu nge-stun lah guys, minimal. Oke, okay, bawa Hannibal. Bisa kagak ya? Gak kuat guys. Robin kita ganti dulu speednya ya, sama Hannibal ya. Robin kita ganti speednya sama Hannibal. Speednya kita ganti Robin sama Hannibal. Harusnya bisa sih ini. Oke, okay. Miss guys, bisa miss serangan Hannibal ya lo. Kalah sih Hannibal. Elaston Robin yang belakang tuh ngeselin tuh, cuk. Dua kan. Minimal satu aja masuknya, ha. Ih, sakit kali. Bisa ini yuk. Hannibal. Gini guys modelnya guys. Bisa nih. Numbali Hannibal, kita numbali Hannibal. Oke. Save. Save 700. Puyong. Save Takenaka enggak kena, guys. Wih, hampir. Waduh, Musashinya, guys. Musashinya serem kali, cuy. Serem sih ini Musashinya, cuy. Ada. Waduh, gak kesetun berat guys. Coba kita ulangi terus ya sampai kesetun dua orang itu ya. Hannibal Musashi apa? Musashi Robin ya, kali nggak miss kan? Kalau nggak kesetun dua itu berat guys. Gak setun-setun cu. Iya, gini terus. Gitu terus cuy. Baik, informasi dulu lah. Hannibal ya tahan diserang, Takenakanya kagak tahan. Kenapa dia gua pakai formasi kayak gini? Karena Robin ini nih. Robinnya ngeselin. Ribet ya. Oh,
Alah, Takinaka pula yang kelok. Alah guys, berat guys. Berat guys, berat. Pakai apa ya guys ya? Pakai apalah nih? Scroll kiri, scroll kanan, belum ada ide. Da Vinci ganti Dante coba ya. Kita bawa Dante guys. Kita bawa Dante buat lock salah satu nih. Robin tak siapa lah. Serah lah. Tak Dante lock Dante pun jadilah. Oke. Sip. Terancam kali wah. Tebeli sil, ayo. Astaga, guys. Bawa Dante pun sama aja. Coba kita perhatikan dulu speednya, guys, ntar ya. Ya ada sih, guys. Jadi perhatiin pun ya nggak bisa juga. Himiko cepat gak speednya ya? Oh wait bentar guys. Oke guys, kita pakai coba Himiko ya. Apanya, apa kita ganti si apa? Si Da Vinci kita ganti. Da Vinci kita ganti, kita bawa Himiko buat ngelock salah satu char ya. Jadi Himiko pakai budget speed tapi yang kuning ya. Semoga bisa ngalahin char-char musuh. Oke. Yuk, alah miss pula guys. Ulang guys ya. Itu Robinnya kena lock guys, minimal 22. Jadi nggak pala perih kali cuy. Sayo, Himiko yuk. Sip. Salah, atasnya nggak setun guys, guys. Atasnya kagak setun cuy. Wajibku setun 22 di ronde pertama nih. Yuk, sip. Kalau bisa lepas loh. Okta jangan game ya guys, bahaya Okta. Tugas Robin tengah. Sakit kali Robin itu guys. Kayak mana solusinya coba? Setun lah cuy, cuy. Tunggu ya, kita tukar formasi biasa aja ya. Gini, tapi si di sini apanya ya? Si Robin ini bisa lock ya? Moga bisa ya. Kok dari sini dia ngelok Musashi guys. Serta salah coy. Musashi berat di lock coy. Gak ada solusi coy selain gini. Parah. Apa serannya? Hannibal nggak guna banget. Yuk, bisa yuk. Ya, sip, nggak lepas. Astaga, giliran nggak lepas. Ah, udahlah guys, giliran nggak lepas. Takenaka kekunci guys. Robin yang sekali cuk, dua pula itu. Wis Musashi guys. Takenaka lagi yang kena.
Robin, Robin. Satu biji kayak Robinnya. Tapi serang langsung melenyap ha Takenaka, coy coy. Sabar kali nengoknya. Lepas pula, lepas pula pengikatnya. Susah cuy. Payah ya, payah sekali. Sip, yuk, sip, terus sebeli dulu, sebeli sip lah, sebeli sip lah. Astaga, langsung guys. Giran 3 kelok, Musashinya luar biasa damage-nya cuy, cuy. Luar biasa damage Musashi, bah. Gigi sih. Coba ganti gak usah pakai Octa cuman ya guys ya. Oh, bak lok-lok aja lah guys, keselin cuy. Tapi baca speed kita pasang ya. Cukup gak powernya guys ya, kalau kayak gini mainnya ya. Cukup kagak powernya, Octa nggak kita pakai, kita pakai si Dante biar sama-sama lock. Oke, cukup powernya ya. Aduh, speednya kalah guys. Oke. Tiga ke lock ya. Bisa guys, bisa nih guys, bisa. Bisa kita ulang dulu. Si ini nggak perlu pakai attack kali ya, cuman kita dulu guys, nggak ada yang perlu kotak-katik sih, coba aja ya, kita coba aja, harusnya bisa cuy. Wih, selamat guys. Wih, hoki cuy. Makan itu coy, makan tuh. Bisa, bisa, bisa. Astaga, kok gak jadi menang. Oh, di 1M aja, 1,6 coy. Shield 1,6. Makan itu, makan tuh akurasi lebih kurang, makan jerat lagi. Satu koma enam, oke 1,6, kayak mana lu ngalahinnya cuy? Uh 1,6, biar tahu lu, nggak usah ngeselin lu cuy.
Rasakan. Akhirnya coy, lewat juga cuy dengan susah payah. Akhirnya lewat ya dengan susah payah ya. Kita spill equipmentnya ya, kita spill equipmentnya. Itu equipmentnya gini guys. Kita spill dulu ya. Hannibal gini guys. Takenaka-nya guys. Takenaka. Untuk Robin-nya guys. Intinya speed ya, budget speed. Baru si apa? Himiko ya. Himiko-nya kita speed. Himiko-nya juga sama ya guys. Budget speed. Himiko-nya belum gua naikin levelnya apa cuman. Ini belum gua naikin levelnya guys, lupa tadi lu. Sayang kali cuy. Sip. Oke ya guys, jadi untuk Dante-nya itu juga budget speed. Oh enggak, budget tech ya. Karena Dante-nya speednya udah oke guys. Oke lah guys, jadi gitu aja videonya. Perjuangannya susah payah ya. Oke, see you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita lanjut push lagi ya setelah